Alhamdulillah pemirsa, bersih, manis, mulus, dan tanpa biji. Tak ada ulet satupun. Tak ada proses pembusukan. Berarti berhasil proses perawatan jambu kita kemarin, pemirsa. Sekarang kita buka lagi. Ini ternyata masih ada satu, pemirsa. Ini sisa-sisa kemarin belum saya video. Nah, ini ternyata masih ada satu, saya kira sudah habis. Ya, ini udah matang juga nih. Merah merona. Seperti apa ya? Manis seperti tadi tidak? Kita apa belah rasanya seperti apa ya pemirsa ya. Wih, aduh jatuh, tak ada bijinya pemirsa, tebal sekali ya. Kita cicipi dulu pemirsa, seperti apa manisnya jambu air jenis King Rose. Jadi ketika jambu air kita lakukan perawatan dengan baik, kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jambu akan mulus tanpa ulet. Walaupun matang tidak terjadi kebusukan. Beda ketika kita biarkan saja. Pasti kalau matang kayak gini, dalamnya banyak uletnya. Alhamdulillah ini masih sisa untuk bisa jadi review. Kemarin yang matang-matang sudah dipetik sama anak. Ini aja sisa sedikit. Kita rasakan seperti apa rasanya. Ini jenis King Rose pemirsa ya. Kalau matang buahnya merah kayak gini. Dagingnya tebal sekali pemirsa, tanpa ada biji. Tanpa ada biji pemirsa. Semuanya daging semuanya pemirsa. Kita rasakan ya seperti apa rasa dari jambu air King Rose. Mulus pemirsa. Tidak ada ulet sedikit pun. Rasanya seperti apa ya? Manisnya pemirsa, bukan main. Tebel, seger, dan manis banget. Kalau pemirsa makan buah pir madu, bisa sama dengan makan jambu air jenis King Rose ini. Rasanya persis dengan pir madu. Tapi mungkin lebih manis ini pemirsa. Kalau pir madu itu lebih banyak segernya. Kalau ini seger plus manis. Manis deh manisnya. Tiada duanya. Saya juga ada tuh madu deli hijau, itu juga manis. Nah menurut saya loh, saya lebih suka King Rose. Kalau King Rose itu menurut saya dagingnya lebih tebal, seger, dan manis. Kalau jambu madu deli hijau manis sekali sih, tapi masih kalah seger sama ini. Tebel banget tanpa ada bijinya pemirsa.
Pantesan kemarin anak-anak pada seneng. Mateng-mateng. Kan pendek tuh pemirsa, setengah meter. Langsung sikat aja. Ini masih ada tiga disisain buat bapaknya. Dia ada duanya, Pink Rose. Kalau pemirsa mau nanam jambu air, pilihlah jenis King Rose, pasti tidak kecewa. Dengan perawatan yang baik, hasilnya seperti ini pemirsa. Mulus, manis. Yang penting pas proses pembungkusannya itu benar. Harus dibungkus pemirsa. Kalau tidak dibungkus, saya jamin tidak bakal mendapatkan jambu air seperti ini. Jambu air itu banyak sekali uletnya kalau tidak dibungkus. Saya pernah ada satu pohon di tanah, tidak di pot, tidak pernah saya semprot, tidak saya bungkus. Alhasil tidak bisa dimakan semua, kena ulet semua. Saya heran. Mungkin kalau di tanah kan buahnya lebih banyak. Di antara mungkin buahnya banyak banget sih. Di antara 200 buah itu yang dimakan mungkin satu buah. Apalagi musim hujan. Enggak ada yang bisa dimakan. Saya makan dulu ya pemirsa ya. Tebal banget kan? Baru separuh. Ini masih ada separuh. Ini yang tadi ya. Demikianlah pemirsa review dari buah jambu air King Rose. Demikianlah hasil jambu air yang telah saya rawat kemarin pada video yang lalu. Ternyata berhasil. Kita mendapatkan buah jambu air yang manis, mulus, tanpa ada uletnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol like, subscribe, comment, and share.